Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah remaja tak dikenal di Goa, Sulawesi Selatan menyerang sebuah rumah makan. Tidak hanya merusak, beberapa remaja juga mengancam pemilik rumah makan. Aksi intimidasi ini dilakukan seorang remaja di sebuah rumah makan di Jalan Basoe Daeng Bunga, Kelurahan Banto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sambil membawa senjata tajam, pelaku mengancam pengelola rumah makan. Pelaku sempat mengaku mencari seseorang yang diduga musuhnya. Pertama itu dia tebas dulu ini, baru dia masuk. Alasannya dia masuk itu cari orang. Dia cari orang, terus dia mengancam nih. Dia kayak mau menebas, tapi pas kami majui, saya agak mendekat. Dia bilang, jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Tidak hanya seorang diri, aksi penyerangan terjadi dilakukan belasan remaja menggunakan senjata tajam sambil menumpang sepeda motor. Warga sempat melakukan pengejaran namun pelaku kabur. Penyerangan terjadi untuk kedua kalinya sejak Sabtu malam. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena telah membuat keresahan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan.